Seterusnya kita tengok aplikasi pengamalan. Salah satunya ialah kalau kita tengok balik pembezaan daripada y sama dengan sesuatu persamaan lengkung kepada dy dx yang kita panggil sebagai fungsi kecurunan, kita bezakan. Yeah. So bermaksud kalau kita ada fungsi kecurunan, boleh juga dapat basis persamaan lengkung melalui kami. Okay, so ini berhati-hati ya. Kalau pun menambah soalan ini, satu lengkung fungsi kecurunan macam soalan pembezaan kan? Iya. Okay, tapi kita tengok berhati-hati. Ini bukan persamaan lengkung ni. Oh. Ini ialah fungsi kecurunan. Okay. So satu lengkung mempunyai fungsi kecurunan 3x tolak 4. Bermaksud 3x tolak 4 bukan y, tetapi dy dx. So dia mau persamaan lengkung, bermaksud dia mau y. Okay. So dari y kepada ini kita beza, bermaksud dari sini ke sini kita kamil lah. Yeah. Bermaksud sini ke sini kita kamil. So letak dulu tandanya kamil. 3x tolak 4 dx. Okay. So kita akan jadi 3x kuasa 2 per 2 tolak 4x plus C tambah C. Okay, sekarang pula kita tengok C ini dalam keadaan ini apakah dicari atau kita biarkan sebenarnya C? Boleh cari. Okay, kita tengok adakah maklumat lain? Iya, melalui titik. Okay, 27 ini adalah X, ini adalah Y kan? Iya. So maksudnya boleh masuk ke situ? Iya. Okay, so kita masukkan 27. So sini adalah 7, sini adalah 2. Nah, lepas tu kita kira. So sini yang 6 tolak 8 tambah C. So C berapa? 9. Semak kalau masukkan 2 di sini, C 4, 6 tolak 8. Jadi 2 tambah 9 dapat berarti 7 lah. Okay, of course apa-apa soalan, ingatlah jawab dalam bentuk elemen. Dia cari persamaan lengkung. Dia bukan minta cari kamu. Kamu cari C kan? Iya. So, bagilah. Sama dengan 3x kuasa 2 per 2 tolak 4x tambah 9. Okey, itu saja. Kalau nak semak, semak lah. Beza ini. Kita dapat balik ini. Iya. Okay, nanti titik ini, dia akan masukkan begini lah. Okey. Okey, seterusnya. Ada satu kita panggil kameran tentu. Okay, kita tengok pengirannya dulu. Ya, ini ialah kameran biasa fx sama gx tambah c. Kalau tentu dia ada nombor di sini. Satu nombor bawah, satu nombor di atas. Dan dia sebenarnya akan jadi gx. Tetapi a di bawah, b di atas. Dan selepas ini kita kena ganti b ke dalam g. Kira nilainya, tolak ganti a ke dalam suji a. Maksud ini satu nilai, satu nilai. So, bila ditolak, dia akan jadi satu nilai lah. So, jawapan kamen tentu ialah suatu nilai. Bukan satu fungsi ya. Mungkin boleh sedikit juga macam dy dx lah. Ya, ingat dy dx sebenarnya dia jadi fungsi kecurunan. Bila kita ganti nilai x, dia akan dapat satu nilai lah. Okay, tapi ini ada maksud dia tertentu lah. Okay. So, untuk bila kita buat kameran tentu, kenapa pula kita tak perlu C itu sebenarnya? Kalau kamu bayangkan, kalau tidak tulis C pun dia akan GB tambah C, kemudian tolak, bila ganti A, GA tambah C kan. So oleh itu, biasanya bila kita buat kameran tentu tak perlu lagi kita tulis C. Okay, kita tengok satu contoh. So langkah pertama, kamilkan dulu seperti biasa. So 2X, bila kita kamil, 2x per kuasa 2 per 2. So, dia akan jadi 2x kuasa 2 per 2. Kan? Nah, mau kita terus potong lah. Yeah. So, letak kurungan begini. 1 dan 3. So, lepas tu, ganti ya atas dulu ke dalam sini. Yeah. So, maksudnya 3 masuk sini. 3 kuasa 2. Lepas tu ganti 1 ke sini. Tolak. 1 kuasa 2. Ya. So, ini adalah 8. Okay. Yang bagusnya yang ini untuk kameran tentu, kalkulator boleh, kamu boleh semak ini dengan kalkulator.
Oke, so contohnya kalau angka kualitas jenis begini, kita guna butang inilah, so kami. So kita kami apa? 2x kan? So 2x ya di sini ya. So pink color, so alpha x lah. Koma daripada 1 hingga 3. Jadi kita kena ketekan dari bawah ke atas lah. So calculator begini, dia akan bagi 8 lah. Kadang kalau dia akan bagi perpuluhan yang mungkin tak begitu tepat, tapi mau semak lah. Sama ke dengan pecahan kamu. So kalau calculator begini lagi senang lah. Okay, soalnya isikan formulanya. So 2 alpha x daripada 1 kepada 3. Kita akan bagi jawapan 8 lah. Okay. So yang bagusnya di sini, bila jawapan kamu betul, maksudnya pengambilan kamu betul, penggantian kamu betul, pengiriman kamu betul. Walaupun mungkin ambil sedikit masa, tapi kamu bayangkan berapa maka di situ. Pastikan betul. So untuk kamu tentu, ingat saja kamu kamil, kemudian kamu guna ganti, dan kira nak akhir sekali, cubalah semak. Okey. Okey, kita cuba ini. So of course, pertama sekali kamu kena tahu macam mana kami. Okey. Okey, so tengok bentuk ini. Bentuk apa? Jenis biasa boleh terus. Boleh terus, so kami satu persatu lah. Ya. Yeah. So x kuasa 4 per 4. Tambah 1. So tambah dengan? X. X. Kurungan. Lepas itu negatif 1, 1 lah. Tak perlu C ya. Okey, so lepas tu masukkan 1. So 1 per 4 tambah dengan 1 kurungan tolak negatif 1 kuasa 4 masih lagi 1 kemudian tolak 1. So kemudian kira kosong kah? Atau guna kalkulator kira macam kosong atau 2? 1 tambah 1, 2. Okey, nanti apapun kalau ada kalkulator kamu kira ataupun paling bagus akhirnya kamu akan kena semak juga lah. So paling bagus alpha, sorry, alpha x kuasa 3, mana kuasa 3 kamu? Okey, tambah 1 daripada negatif 1 kepada 1. Okey, so dapat 2. Okey, itu kelebihannya untuk soalan begini. Okey, ini pula bentuk apa? Bentuk power dan linear kuasa sesuatu kan? Yeah. Okey, so ini pula linear kuasa sesuatu, kuasanya tambah 4 per, lepas itu per 4. 4 darab dengan itu 2 lah kan? Darab dengan 2. Okey. So di sini kamu boleh bayangkan juga ada sebenarnya cara-cara untuk menyenangkan pengiraan. Nah. Kamu masukkan 4, kamu usah kosong. Ini masih per 8 kan? Sebenarnya kalau mau itu per 8 kita letak di luar lah, senang sedikit. Okey. Okey, so tinggal masukkan 4. 4, 2 darab 4, 8, 8 tambah 1, 9, 9 kuasa 4. Okey. Lepas tu masukkan kosong, so kosong lah kan? Iya. Yeah. So kosong kuasa 4 contohnya. So kalau guna calculator, apakah jawapan di sini? 9 kuasa 4 6561 bahagi 8. 6561 bahagi 8. So bahagi, jawapan 820 1 per 8 kan? Okay, kita semak lah dengan cara tadi. So kita kamil. Nah bila ada kurungan begini, kalau kita begini, kurungan ini abaikanlah. So, masukkan kurungan baru. So, yang nampak. Okey. So, 2 alpha x tambah 1 kurungan kuasa 3 daripada 0 kepada 4. Yang kadang tak boleh kita perlukan sikit masa. Okey. Dapat 820. Tadi bukan 820. Maksudnya mungkin ada silap sedikit. Saya sengaja di sini ya. Berhati-hati ya, bila masukkan kosong sini, 2 dapat kosong, tambah 1 pun kosong, ini ialah 1. Okay. Jadi maksudnya dengan guna kalkulator, walaupunlah perlu sedikit masa, kamu boleh pastikan kamera kamu betul dan nilai sini betul lah. Okay, ini memang 820. Okay. So, untuk pengiraannya, kadang-kala kalau ada K macam begini, kita boleh keluarkan lah. Logik ni memang boleh lah.
Sebab kan kita kan tolak saja. Sama juga kalau ada dua benda berlainan, sebenarnya kita boleh juga lah pisahkan kalau mau, untuk menyenangkan pengiraan lah. Tapi apapun, pastikan kamu semak, tidak akan tersilap. Okay, so sekali lagi, bandingkan jawaban akhir untuk kameran tak tentu, dx kuasa 4 per 4 tambah c. Okay, manakala ini pula dx kuasa 4 per 4, tapi akhirnya kena kira, nah akhirnya jawabannya 1 ni 1 per 4 lah. So ini dapat satu fungsi, ini dapat satu nilai lah. Okay, seterusnya ada beberapa formula yang boleh kamu hafal, tapi lebih senang kalau kamu faham sedikit kenapa dia begini. Okay, untuk sekarang kita boleh tengok dulu kameran tentu, sebenarnya dia mewakili luas di bawah graf lah. So graf apa? Kalau kita kami fx, maksudnya dia di bawah graf inilah. Graf y sama dengan fx dari a ke b sebenarnya. Maksudnya x-nya dari a ke b lah. So sebenarnya kameran ini sebenarnya mewakili luas inilah. Dari x sama dengan a ke x sama dengan b lah. So kalau kamu ingat ini, sedang sikit kita tahu apa sih jadi kepada beberapa formula ini. Ada berapa formula? Yang ini ialah a ke a lah. So a ke a, kalau kamu guna formula pun boleh, dia akan jadi gx aa. So maksudnya ga tolak ga lah. So maksudnya kosong lah. Okay, tapi kalau kita tengok luas, maksudnya dia luas a ke a, maksudnya satu garis saja, tiada luas, ada tinggi tiada. So luas dari a ke a, so memanglah kosong. Okay, so itu ciri-ciri pertama lah. Walaupun kamu tengok di sini kita tahu tidak tahu apa ada fx. Nah soalannya memang biasanya begitu. Okay, kita tidak tahu fx, tapi kalau a ke a hanya kosong lah. Okay, lepas tu kalau dari a ke b dengan b ke a, apa bezanya? Kalau a ke b, akhirnya dia akan jadi gb tolak ga. Kalau dari b ke a, dia akan jadi ga tolak gb kan? So, yang bezanya negatif lah. So, bermaksudnya kalau kita terbalikkan dia punya sini, ini kepada ini, so nilainya masih sama, tetapi dia negatif lah. Okay, ini logik lah, sebab ini tolak ini, kalau negatif dia terbalik dengan ini. Okay, satu lagi, ini pun agak senang kalau kamu faham apa berlaku kalau A ke B tambah B ke C. Ini boleh guna pengiraan ataupun kalau kita tengok secara luas lagi senang. A ke B maksudnya A ke B, ini luas A ke B kan. Lepas tu tambah B ke C, so akhirnya kita dapat A ke C lah. Okay, so A ke B tambah B ke C, so tinggal A ke C lah. Okay, manakala ya ini pun senang, kalau ada satu K tiada masalah lah, keluarkan K saja. Okay, so akhirnya ada beberapa formula, tapi kalau kamu faham dari mana, senang sajalah. So kalau A ke A, kosong lah. Kalau A ke B, B ke A, terbalik, dia sama dengan, tapi dia negatif, negatif. Kalau A ke B sama dengan B ke C, dia akan jadi A ke C lah. Kalau ada K, keluarkan K lah. Okay, so bentuk soalannya pun agak selalu keluar. So tengok di sini ya, diberi kameran fx dari 1 ke 4 sama dengan 4. Okay, berarti kan kita tidak tahu fx. Kita tidak tahu juga apa, selepas kami fx dapat apa, tapi kita tahu nilai semua ini ialah 4. Okay, so kalau begini soalannya dia mau 1 per 4 fx dx, kamu bandingkan saja lah. So dalam kes ini hanya berlaku ialah terbalik 4 1 1 4, negatif. Okay, so dia negatif 4 lah. Kalau nak tulis dulu, negatif 1 per 4, 1 ke 4 fx dx, so benda ini ialah 4, so akhirnya negatif 4 lah. Okay, bila dia panjang sedikit begini, berhati-hati, perlahan-lahan. So contohnya ini kita akan buat apa. Okay, walaupun dia kameran tentu, yang kita belajar sebelum ini pun masih valid lah. Kalau ada dua benda, kita asingkan lah. Kalau ada nombor, kita keluarkan. Keluarkan lah. Maksudnya sini akan jadi 4 kameran 1 4 fx dx tolak 3 habis. No. Nah, kameran 3 1 4. 4.
dx lah. So ya ini. Nah kami nggak fx. 4. Sebenarnya lah, tapi ini keseluruhan nilainya adalah 4. Oke. Okay. Oke, okay, so ya hanya akan jadi 4 dari 4. Bukan kita tidak kami ya, sebab kita tahu nilainya sudah. Iya. Yeah. Oke, okay, so mana kali ini? 4.1? Ya, karena kami dulu. 3x pulak dari 1.4. Oke, okay, nah, soalnya ini memang sudah keluar. Sebab hati-hati. Bukan kita kami ini, tak kami ini. Iya. Yeah. Jadi kita terus. Oke, okay, so ini pulak 16 tolak 3 dari 4. 15. Oke, okay, ataupun kita keluarkan 3, 4 tolak 1. Nah, kita keluarkan 3, tinggal x, 4 tolak 1, lebih senang lah. Oke, okay, 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 so 16 tolak 9. 5. Okay, sini, 5. Oke. Okay. Oke, okay, seterusnya. Oke, okay, so seterusnya yang ini. Soalnya yang sama. Ini pula diberi. Kemudian cari ini lagi. Oke, okay, so sekali lagi. Hati-hati saja setiap langkah. Keluarkan so, di sini. Okay. Tapi ini ada nilai sudah kan? Maksudnya yeah, kita mulai dari persamaan. Iya. Oke, okay, so kalau kita pecahkan sini, kita keluarkan K lah. Iya. So akhirnya tinggal K. So kami ada 1.4. Fx. Dx. Dx minus. Pisahkannya ini, kami ke 4x. Iya. Oke, okay, kalau mau keluarkan 4 boleh. Oke, okay, ataupun biarkan dulu lah, sebab belum kami. So yeah, kami juga 1.4. Dx. Kemudian sama dengan 54 lah. Oke, okay, so yang di sini akan jadi 4, so sini akan jadi 4K lah. Mm-hmm. Ini kena beza lah, asal di kami. So 4X square per 2 lah. Oke, okay, potong-potong dengan 2. So 2X square, 1.4, 54 lah. Iya. Oke, okay, so hanya benda yang sama tapi bentuk soalan berlainan. So hanya berhati-hati lah. So ini tinggal 2, kalau kamu keluarkan tinggal x kuasa 2. So 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So 54. Mungkin guna kalkulator tinggal berapa? 15 tolak 1, 15 tolak 30. Tolak 30 tambah sini, so 84. So dia sama dengan 21. 21 lah. Oke, okay, kalau mau semak mungkin masuk balik 21 sini, nanti ya lah. Oke, okay, so berhati-hati yang tadi sini ya, yang 3 ini dengan 4 ini. Oke, okay, yaitu yang ini bila ada suatu nombor di darab, K-nya di depan. Dan seperti biasa. Tapi kalau kita kami begini yang K ini, kena di kami kan. Nah, bukannya dia apa, yang efek di sini lah. Okay.